game Slam Isekai Memories. Kali ini gue bakal boss conquest lagi. Kayaknya ini yang terakhir ya, soalnya gue gak mainin yang suaring lah, yang win. Gue terakhir ini aja lah, yang space lawan si Milim, si Loli ya. Nah untuk caranya sama ya, gue ulangin lagi, sama seperti biasanya. Harus di stun ya, ini stunnya ada di turn pertama. Jadi awal-awal kalian main langsung, jalankan jalan pertama ya, langsung kalian stun. Kalau gak bisa stun udah cabut aja. Soalnya kalau kalian gak cabut itu damage-nya besar dan dia bisa mukul berkali-kali lipat ya. Ini gue heran sama Milim ini, sakit parah. Oke, langsung aja. Untuk meta tanahnya gue pakai ini aja. Gue ngandelin si trainee doang. Oh iya, untuk protection ini nih, si robot cara miris, gila. Ini bagus banget menurut gue ya. Kalau kalian misalnya dia udah ulti nih, udah ada skill ya, kita pakai skill ya. Ini dia wardnya nambah ya, yang pertama 3 turn. Kedua, selama 2 turn itu, ini meningkatkan counter attack. Jadi kalau misalnya dia kena, apa, musuh ada serangan, kena apa, al gitu ya, kena al musuh ya, kena al enemy itu ter kita bisa counter musuh berkali-kali. Buset, gue selalu udah sering ngerasain pakai ini ya. Ter nih ya, nanti lihat aja, coba kita lihat ya kalau ini dia sempat ulti ya. Misalnya dewa ikuto shimashou. Si Milim-Milim Nava, Raja Iblis Destroyer. Oke, nice. Skill trainingnya banyak. Oh iya, lupa di stun dulu guys. Gue lupa, sampai lupa kan. Ya. Ini kartu udah bagus nih, kalau nggak kena parah sih. Ini kartu bagus, trennya ada 4 skill ya. Please, kena. Please. Oke, kena, akhirnya baru kali ini. Satu kali video, langsung kena ya. Langsung kena tanpa gua cut. Baru kali ini. Gila, senang banget gua. Oke, langsung aja kita bantai. Oke, nice. Si ini lagi yang banyak. Kita ganti siapa ya? Benny Maru aja. Kita turunin depnya. Kejar ulti. Oke, nice. Amai. Sunda sekarang banyak. Berarti gantian ya? 3 kali loh. 4 kali. Yang lain mah bosnya cuma sekali sama 2 kali doang, dia 4 kali. Tapi damage-nya enggak ya, karena kita udah stun di awal. Kalau kita enggak di stun di awal, dia damage-nya kerasa tuh. Kena skill apa? Attack ke Suna lebih keras ya, soalnya dia space gua angin. Aturan gua nggak pakai Suna nih aturan. Soalnya Suna gua buat tuker skill doang, biru ke hijau ya. Oh enggak, jangan. Dengan trainee aja. Ini Dev aja lah Dev. Oke. Nah ini berikutnya nih ya, ada protection si apa ini ya, golemnya Ramiris. Ada. Skillnya Suna semua, gua mau ultinya si ini dong biar rata nih, enak nih. Rata kalau pakai si apa skill Milim nih, gua udah Milim soalnya nih ya. Nih Milim destroy. Isi darah dulu. Oke,
Ulti tahan dulu aja, ntar sekalian aja lah. Nah ini ya, training. Langsung kita bantu. Tuh, counter ya. Set, counter lagi. Counter, counter lagi. Gila, emang bosa apa proteksinya Ramirez. Mantep, the best menurut gue tuh. The best banget. Habis ini kita bantai langsung. Yang si ini gue usah ulti lah, si Shuna. Shuna kita taruh di sini ya, ganti milim. Gini, gini, udah, mantep nih. Okay, nice. Kayak gini mati nggak ya? Ulti dulu lah ini, protection lagi lumayan. Oke. Nah, Beni Maru. Enma Myojin. Udah kelar, 11.000 ya, lumayan lah. Ayo, Aerial. Aerial Blade. Dikit lagi coy, coba 1000 lagi, 11.000 kayak si Beni Maru. Oh, kirain gua kok kirain di counter. Ya, skill ini aja lah. Nanti ya, next 9 turn 9 mati ya. Kan batasnya sampai 10 doang, 10 turn. Oke, udah ya. Mantap. Kita lihat rewardnya. Rewardnya cuma 1 doang, ngajis. Udah, gak apa-apa, yang penting udah bisa ya. Clearnya cuma sampai 9 turn doang tadi ya. Di sini kan misinya cuma sampai 10 turn. Kalau lebih ya ini nggak dapat bintang ya. Oke, jadi video kali ini cukup sampai sini saja. Jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next game berikutnya. Salam selamat.